Saudara, Koarmada 3 Sorong bangun posko vaksinasi di Jembatan Puri, Kelurahan Klaligi, Distrik Manoi, Kota Sorong, guna mensukseskan program vaksinasi pemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran COVID-19. Inisiatif Koarmada 3 Sorong membangun posko setelah melihat tingginya animo warga untuk divaksin pada gelaran vaksinasi massal yang dilaksanakan Selasa di Jembatan Puri, Kelurahan Klaligi, Distrik Manoi, Kota Sorong. Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud sinergitas dan dukungannya dalam mensukseskan program vaksinasi yang kini tengah dilakukan pemerintah Indonesia demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Angkatan Laut mungkin dibantu dengan instansi lain, dengan Polres, dengan Korem atau Kodim. Kita akan selalu buka posko untuk vaksinasi di sini. Setiap hari masyarakat nanti kalau belum kebagian sekarang, kita laksanakan terus sampai habis vaksinnya kita pakai. Kita laksanakan di sini. Harapannya mudah-mudahan masyarakat Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, termasuk yang di pulau-pulau Dom, Pulau Buaya, Pulau Sop, semua bisa tervaksin semua secepatnya supaya kita semua mendapat daya imun yang tinggi, terbentuk herd immunity, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan hidup, melanjutkan pekerjaan kita dan usaha kita masing-masing. Anggrini Sumpung, Cawayam Channel.